Kehidupan seseorang yang dipantau terus-menerus oleh sosok pocong. Saya memilih angka kelahiran nomor 10. Wanita cantik kelahiran tanggal 10 diteror oleh sosok gaib berbentuk pocong. Menurut pengakuannya, Diana adalah korban guna-guna. Karma buruk seperti apa lagi yang harus dialaminya? Selamat malam, Mbak Dian. Kabarnya baik? Kurang baik. Sebelum ke Roy, apa kurang baiknya? Ini ada yang gelendotin di badan. Berat. Ini nggak kuat berdiri. Tapi duduk aja ya. Kalau ada apa-apa atau rasa apa-apa, kasih tahu ya. Ibu Dian, mohon maaf sekali, saya harus membongkar banyak fakta di sini. Semoga tidak jantungan ya. Jadi di sini saya melihat adanya tulisan misteri, gaib, dan supranatural. Energi-energi ini dihasilkan oleh tubuhnya. Jadi tubuhnya dikuasai oleh 1, 2, 3, 4, 5. 5 pocong. Kemudian saya melihat di sini ada tulisan mati muda. Dan saya juga menuliskan beberapa angka. Angka 5. Apakah kamu tahu angka 5 ini adalah simbol family? Tahun 2001, dulu saya pernah diteluh sama tetangga. Jadi saya pada saat lagi ngebangun rumah, kan saya mengontrak. Nah, kontrakan itu bareng sama orang itu. Mungkin kalau kata kita mah iri kali ya. Nah, terus tuh dia apa mau ngebunuh saya. Berisik banget deh, ganggu orang lagi istirahat aja. Aku nih kan udah izin Pak RT. Lagian ini rumah dikerjainnya siang hari, bukannya malam hari yang banyak orang tidur. Kamu tahu nggak sih, suaranya itu sampai kedengeran ke kamar saya. Gak usah cari-cari kesalahan deh. Bilang aja kamu iri. Iri? Atas dasar apa? Aku harus iri sama kamu? Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu marah-marah sama suami kamu, minta bangun rumah, minta beli mobil. Suami kita kan sekantor. Suami kamu sering curhat sama suamiku tentang keinginan kamu yang nggak bisa terwujud. Jaga ya mulut kamu. Kamu kurang ajar ya. Masya Allah, ini ngapain berantem dulu? Dasar pendekil. Udah. Jangan berantem, malu sama tetangga, tau nggak? Kamu udah nyakitin hati saya ya. Kamu bakalan tanggung akibatnya. Sepertinya Mbak sangat dendam sekali. Betul banget, Mbak. Bisa kan? Saya bisa mengirimkan benda-benda ini ke dalam tubuhnya. Tapi itu paling berbahaya. Orang itu bisa mati. Kalau begitu, kirimkan saja tuh, Mbak. Baiklah kalau begitu. Apa kamu yang menyelamatkan aku? Terima kasih banyak ya. Sebaiknya kamu berhati-hati, terutama dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Itu bisa membahayakan kamu. Apa maksud kamu? Kamu harus ikhlas menghadapi semua. Jangan pernah pamri ataupun pamer akan kebaikan yang kamu kerjakan. Karena itu akan membahayakan kamu sendiri. Siapa yang dimaksud dengan sosok jubah hitam itu ya? Siapa ya orang dekat yang kira-kira bisa mencelakai aku? Apa itu Fitri? Nah, jadi teluhnya itu bendanya di saya, tapi matinya di dia. Sama orang bisa, tapi udah almarhum orang yang nolongin saya. Keluar paku dari jantung saya. Ini bahaya, Di.
kamu disantet. Gimana maksudnya? Jadi sakit dada istri itu karena disantet? Iya. Orang yang gak suka sama kamu, dia yang ngelakuin ini. Pasti ulah si Fitri. Jangan seuzon, Mas. Maaf, Edi. Biar aku keluarkan bendanya. Benda apa ya? Kenapa dadaku jadi sakit gini ya? Aduh. Aduh. Aneh. Kamu gak merasakan rasa sakit? Enggak, emang kenapa? Biasanya, orang yang disantet kayak kamu ini pasti udah gak sanggup menahan rasa sakit, bisa meninggal. Kamu kenapa? Sakit ya, banget. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya. Kamu kenapa, Fit? Tahu, kayak ditusuk-tusuk. Mas, pasti karena teluh. Teluh? Santet maksud kamu? Kenapa santet ini malah berbalik menyerang aku? Tiba-tiba dia meninggal. Dia disantet. Disantet? Sama siapa, Pak? Yana. Keluar! Dasar tukang santet! Keluar lo! Ada apa ini? Ngapain kalian teriak-teriak depan rumah saya? Kalian tahu, istri saya sedang sakit di dalam. Mana istri kamu, si Diana itu? Dasar dukun santet! Kamu bilang istri saya dukun santet? Istri aku bawa aja kesakitan dan langsung meninggal! Dan semua itu gara-gara istri kamu yang santet istri aku! Itu nggak benar, Bapak Ibu. Teman saya, Diana lah yang telah disantet oleh seseorang. Saya baru saja membantu mengeluarkan benda-benda ini dari dalam tubuhnya. Kan istri saya baru saja ketolong. Dan saya curiga istri kamu yang nyantet. Kamu jangan sembarangan, Gus. Fitri baru aja meninggal. Apa? Fitri meninggal? Gara-gara kamu! Stop! Kalian salah. Diana gak melakukan apa-apa. Bahkan santet yang telah dikirim ke Diana itu berhasil balik kembali kepada pengirimnya. Bisa jadi pengirim itu adalah Fitri. Kali nikah saya itu, kalau mas suami yang pertama itu saya sering dipukulin, tapi memang dipenuhin sama dia. Tapi dia perlakuin saya itu seperti apa ya, karena dia merasa berduit, jadi dia itu menyepelekan perempuan. Nah, nggak lama saya itu bercerai sama dia. Istri kamu ya Diana ya, yang sudah mengirim guna-guna ke istri saya Fitri sampai dia meninggal. Kamu sudah kena karma. Karena apa? Karena tuas dia kirim sudah berbalik ke dia. Ah! Omong kosong! Kamu ingat ya? Pokoknya, saya tidak akan maafin kamu sama istri kamu. Nanti kamu nantang aku ya? Ayo! Hei! Apa-apaan ini kalian? Ini jam kerja! Bukan waktunya untuk tawuran. Berhenti! Pak, Gani nantang saya duluan. Enggak, Pak. Dia duluan pengen cari masalah sama saya, Pak. Saya nggak peduli. Yang pasti, kalian sudah bikin onar di perusahaan ini. Dan saya tidak suka dengan sikap kalian. Detik ini juga, kalian saya pecat!